Dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Surya Paloh dan Prabowo Subianto. Saudara rekan-rekan PS yang saya hormati, pada siang hari ini saya dan seluruh fungsionaris DPP Partai Nasdem mendapatkan kunjungan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Kunjungan ini adalah kunjungan silaturahmi mengingat sebuah perjalanan panjang di antara hubungan personal kami berdua tidak kurang hampir 40 tahun. Jadi hal yang amat sangat wajar ketika bagi saya pribadi dan tentunya juga Bapak Prabowo tetap semangat persahabatan yang sudah terbina selama 40 tahun ini bisa terjaga baik untuk bersama-sama kita menginginkan kehadiran kami berdua dan berserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Dan tentu kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak Prabowo, tentu bersama Mas Gibran, yang sudah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk hasil pemilu 2024 ini. Satu dan lain hal, kesempatan yang baik ini adalah kesempatan baik juga bagi rekan-rekan pers untuk bisa menanyakan apa saja kepada Presiden terpilih kita. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.